Pemirsa, terkait munculnya informasi tentang pelesiran para napi lapas Sukamiskin Bandung, seorang polisi diperiksa Propam Polrestabes Bandung. Ya, polisi berinisial RR diperiksa karena pernah menjadi pengawal anggoro saat izin keluar lapas untuk rumah sakit. Bribka RR yang diperiksa adalah anggota Polsek Arcamanik, Kota Bandung. Diduga ada kesalahan prosedur dalam pengawalan anggoro yang meninggalkan lapas Sukamiskin pada 29 Desember 2016 lalu dengan alasan berobat ke Rumah Sakit Santosa, Bandung. Diduga anggoro tak hanya ke rumah sakit namun juga singgah ke apartemennya. Jika terbukti ada kesalahan prosedur, Bribka RR akan dikenakan sanksi yang bisa berbentuk teguran atau bahkan pencopotan. Melakukan pengawalan untuk berobat yang SOP seharusnya dalam perizinan di situ sesuai permintaan dari lapas Sukamiskin untuk mengawal ke rumah sakit. Tetapi sesampai setelah dari rumah sakit sempat ada kesalahan prosedur diberi izin oleh salah satu sipir yang ada di pengawalan tersebut untuk mampir ke apartemen gateway milik si napi tersebut. Ini adalah satu kesalahan. Dan sementara anggota diambil keterangan untuk diperiksa. Ya, pemirsa, 7 sipir diperiksa oleh petugas gabungan menyusul dugaan pelesiran anggoro narapidana lapas kelas 1 Tipikor, Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Tujuh orang sipir penjara khusus tindak pidana korupsi menjalani pemeriksaan intensif dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan unsur kesengajaan dari para sipir yang bertugas hingga Anggoro Wijoyo bisa menginap di apartemen. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Dedi Handoko, siap bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya jika memang terbukti bersalah atas kasus penyalahgunaan izin berobat tersebut. Kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan, ya, evaluasi pimpinan, itu aja, ya, tergantung pimpinan, ya. Saya ini sebagai anggota, ya, tergantung pimpinan itu. Siap misalnya? Ya, memang harus siap, ya, kalau memang benar, kalau itu, memang ya siap. Masa kita menolak kalau memang...